udah berapa tahun kerja bareng seperti ini? Nah, ini truk 3. Kita semuanya ada 7. Ini truk 4. Halo, Nak. Ah, semangat, semangat. Disusul oleh truk 5. Ayo. Ya. Iya, kayak mau perang ya, Bu ya. Ah, kata ibu kayak mau perang. Siap, tuh. Berangkat semuanya. Nah, ini truk 3. Terakhir, kita semuanya 7. Ini truk 4. Ya. Siap. Oke. Nah, semangat, semangat. Semuanya, alhamdulillah, truk 7 sudah meluncur. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya. Iya, kayak mau perang ya, Bu ya. Kita selamat kata ibu kayak mau perang. Siap. Nah, ini terakhir, truk 7. Ya, siap. Oke. Semuanya alhamdulillah, truk 7 sudah meluncur. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya. Biar anak-anak kita selamat pulang perginya sampai tujuan. Ya, inilah anak-anak SMA Negeri Gubuk Apung atau SMA Negeri 2 Cikarang Barat dalam acara KPHO. Ayo, Nak, semangat, 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 semangat. Ini pagi-pagi. Halo semua. Sehat, semua sehat. Iya, halo, semangat. Udah pengen pulang ya? Iya. Sabar, ini masih asik lokasinya, masih asik. Udah, ayo langsung aja deh ya. Oke. Ya, ini saya videokan ya. Nanti ada terus nih di YouTube nih, ya. Oke, semangat, semangat ya. Jalannya jauh nggak tadi? Jauh banget. Ya ampun, kasihan banget. Ya. Oke, oke, ya. Ya. Ada. Tuh, wih, cantik kamu. Aduh. Ya, kena shot semua. Kena shot semua pokoknya. Iya. Wajahnya kena shot. Ayo, kita lebaran ini ya. Kayak lebaran ini. Ya, ayo. Ya, Neng. Oke, langsung. Yo. Kayaknya masih capek nih. Ya. Oke, ya. Ayo, semangat, 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 semangat. Mana Pak itunya? Pak Rizky di mana? Yo, nah, ayo, ayo. Ayo, ayo, semangat, semangat, semangat. Ya, ya. Neng, wih, yola, sehat yola. Oke, waduh. Belajar di alam terbuka seperti sambil memasak, berkemah, pembelajaran permainan, outbound, playing pop, dan lain sebagainya perlu dipelajari sambil mengenal sayuran itu ditanamnya bagaimana, cara mengolahnya supaya gizinya tidak terbuang, yaitu yang ada di getah-getahnya itu bagaimana caranya. Dan ini perlu diungkap secara detail agar siswa-siswa kita itu nanti bisa menjadi ahli gizi, menjadi ahli-ahli dalam segala hal termasuk dalam bidang olahraga, outbound, dan sebagainya. Marilah kita pelajari isi video ini untuk perkembangan dunia pendidikan kita. Ini juga kerjasama dengan TNI dan Departemen Sosial termasuk Tegana. Wih, suasananya coba berarti coba kan lihat lautnya Mang Udin nih. Luar biasa ini mah. Ditemukan ini, Pak. Iya tuh, Pak Badru. Wah, luar biasa benar suasananya ini, Pak Ji. Ayo, Pak Ji. Nah, ini itu ciri khas dari pisalak itu. Pisalak. Ikannya. Ikan emas. Ikannya itu beda rasanya dengan Bekasi. Karena airnya dingin, jadi gurih katanya. Siap, Pak Ji. Yang lebih gurih lagi, yang jaga. Orang Arab ini. Orang Arab ya? Iya, benar. 18 tahun di Arab. Dikira berarti main-main. Berarti bisa bikin nasi kebuli ya Bu Hajah ya. Sok, Bu Hajah. Hari bahasa Arabnya
semur jengkol nikmat sekali kumaha bahasa Arab. Ada semur jengkol kuah ismerot. Kasirnya di Sunda mah iya nanti kasirnya masuk lu luncatan teh nulis sih. Jangkrik. Tangan kecil. Kasir artinya apa kasir? Kasir lo kasir banyak. Oh banyak. Mm-hmm. Oh kasir artinya banyak ya. Itu kerasinnya Pak Haji, mantap kayaknya itu dengan sayur asam. Tentu saja untuk catering juga diperlukan. Mengapa? Karena untuk guru-guru kan yang namanya juga mengurusi siswa banyak sekali program yang tidak mungkin bisa total semuanya dilakukan termasuk memasak. Kadang-kadang memasak sendiri, kadang-kadang juga catering juga diperlukan. Demikian barangkali. Kalau konsumsi malah belum makan ini kayaknya ini. Ayo Bu Cucu. Iya Pak, biar makin segini. Iya, silakan. Ya. Tafadhol. Tempat sayur asamnya enggak ada. Pakai itu aja tadi juga Bapak. Oh, iya. Sesungguhnya waglu itu ya, dekat dengan pasar karena ini berada di pusat kota kecamatan. Tetapi banyak yang tidak tahu kalau ini adalah di pusat kota kecamatan. Maka sangat wajar jika kegiatan ini didukung oleh pemerintahan setempat. Berikut ini adalah lokasi yang berada di depan kecamatan Cisalak di samping pasar. Tepatnya alun-alun Masjid Agung Nurul Huda. Berikut kita lihat beberapa produk karya siswa di Waglo seperti ini. Tulisan di My ID yang dikerjakan di lokasi perkemahan. Perkemahan seperti ini setelah diberi arahan seperti dalam gambar. Walaupun mereka harus duduk di papan peluncur tetapi selalu menyimak. Sambil makan, sambil apapun, terus diberikan pengaruh-pengaruh dan strategi-strategi bagaimana cara menulis. Setelah itu mereka tuliskan. Setelah pulang mereka punya karya.